Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hari ini kita membahas suatu hal yang penting secara khusus kepada ibu-ibu ya, karena majelisnya majelis ibu-ibu. Jadi banyak yang belum nikah soalnya, nggak nyambung nanti. Nah, kita berbicara tentang anak di sini. Kemarin panitia menghubungi anak, yang intinya pembahasannya mau berkaitan tentang masalah anak. Anak ibu-ibu sekalian, itu nikmat anak itu. Anak itu nikmat. Anak itu kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Bahwasanya dijadikan, dibuat indah oleh Allah bagi manusia itu kecintaan kepada wanita dan juga kepada anak-anak. Bagaimana kita lihat ada orang-orang yang sangat-sangat mengharapkan punya anak karena mereka tahu nikmatnya punya anak. Anak kenal seseorang, masih kerabat anak, sudah menikah 15 tahun belum punya anak, akhirnya ikut program bayi tabung. Ikut program bayi tabung di Malaysia hampir 100 juta keluar. Hampir 100 juta keluar, enggak menghasilkan sama sekali. Berapa tahun kemudian dia punya uang, dia ngambil program bayi tabung lagi di tempat yang lain, kurang lebih hampir 100 juta juga. Tiga kali dia ngambil program baru bisa dapat anak satu. Bayangkan satu anak, itu anak yang dia punya, berarti harganya itu kurang lebih 300 juta lebih. Satu anak dia itu. Itu dia perjuangkan ratusan juta. Nah, sebaliknya ada orang tua yang masya Allah diberikan kemudahan oleh Allah punya anak. Baru menikah, satu minggu, dua minggu, istri yang sudah telat haid. Ada? Ada. Sampai anak ketemu sama seorang suami, dia bilang, Ustaz, anak gak berani nyentuh istri anak. Nyenggol aja gak berani, takut hamil, kata dia. Nah, anaknya banyak, udah 9. Nah, makanya anak itu nikmat. Nikmat di dunia apa bagi ketika punya anak? Ketika punya anak di dunia, kenikmatan yang ada yang menghibur ketika mereka masih kecil. Makanya sampai dikatakan orang kalau bapak atau ibu, suami, istri kerja di luar, pulang ke rumah sudah dalam kondisi capek, ketemu anak, hilang rasa capeknya. Nikmat. Ada yang menghibur, ada yang ngajak main. Begitu pula ketika anak-anak ini sampai di usia remaja. Di usia remaja itu di usia yang mereka sudah bisa membantu orang tuanya, sebagaimana Ismail sudah bisa membantu Ibrahim alaihissalam. Makanya kata Allah, cobaan berat bagi Ibrahim adalah bagaimana Ibrahim diperintahkan untuk menyembeli Ismail, bukan ketika masih kecil Ismailnya, tapi ketika sudah sampai di sebuah umur yang sudah bisa membantu Ibrahim. Yang saat itu Ibrahim belum punya anak sama sekali. Makanya kan kita sering dengar anak laki-laki ngebantu bapaknya nyuci mobil. Anak perempuan ya kan dulu kan ngebantu ibunya masak di dapur. Membantu. Kan enak kalau ada yang membantu. Ini kenikmatan. Begitu pula di akhirat punya anak itu nikmat. Kita tahu Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, amalnya terputus kecuali dari tiga jalur.
Apa jalur yang pertama? Yaitu adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, apa? Doa dari anak yang saleh. Waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan dia. Dan kita lihat, ibu-ibu sekalian, orang yang punya anak yang saleh itu bisa meraih tiga amalan ini semuanya sekaligus untuk orang tuanya. Seorang anak yang soleh, seorang anak yang soleh ketika dia rajin ibadah, ketika dia rajin sholat, dia jaga puasanya, dia sering bersedekah, ketika dia punya istri nanti adil kepada istrinya, itu andilnya siapa? Hasil pendidikan siapa? Orang tuanya. Kan ini namanya sedekatun jariyah. Sedekah jariyah itu kan sedekah, jangan dibataskan yang cuma terbatas uang. Sedekah itu kan kebaikan yang terus mengalir, itu sedekah. Nabi gak pernah membatasi namanya sedekah cuma uang, gak pernah. Sedekah itu kebaikan yang terus mengalir. Kemudian wa ilmun yang tafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Ini juga bisa dimiliki oleh anak yang soleh. Bagaimana kalau dulu baca Al-Qur'annya belajar dari orang tuanya, sholatnya diajarkan dari orang tuanya, makannya pakai tangan kanan, makannya baca bismillah yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Makanya tiga amalan ini yang tidak akan terputus dari anak Adam walaupun sudah meninggal dunia, semuanya bisa bersatu dalam satu anak soleh. Bayangkan kalau seorang punya dua anak soleh, punya tiga anak soleh, punya empat atau lebih anak-anak yang soleh, benar-benar menjadi warisan berharga bagi orang tersebut. Makanya kalau kita berbicara tentang sekarang yang ramai namanya child free, orang gak mau punya anak, sebenarnya orang-orang seperti ini gak perlu dinasihatin, biarin aja, karena nanti bakal nyesel sendiri. Nyesel ketika sudah di masa tuanya, tambah nyesel lagi nanti ketika di akhirat nantinya. Karena keuntungan punya anak itu yang paling utama untuk orang tuanya itu sendiri. Kemudian ibu-ibu sekalian, anak selain nikmat, anak itu juga tanggung jawab. Setiap yang diberikan kepada kita, yang nikmat diberikan kepada kita, rizki diberikan kepada kita, itu tanggung jawab. Semua yang kita miliki, mau kekayaan kita, atau ada yang orangnya miskin, atau orang tertimpa musibah, atau orang dapat hadiah, semua yang kita miliki itu semuanya itu netral. Apa maksudnya netral? Sesuatu tersebut bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Orang dikasih uang, belum tentu itu nikmat buat dia. Allah mengatakan bahwasanya Allah profit dari bisnis yang kita dapatkan itu bisa jadi ujian dari Allah. Belum tentu itu nilai pahala, belum tentu. Tapi dia bisa bernilai pahala ketika kenikmatan tersebut itu ditunaikan tanggung jawabnya. Orang dapat uang, apakah uang itu berarti pahala buat kenikmatan yang sempurna? Dipergunakan untuk sedekah, dipergunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Jadi, kalau uang tersebut kemudian tidak dipergunakan untuk menunaikan kewajiban dia, uangnya nggak dipergunakan untuk mendidik keluarganya, untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak dan istrinya, nggak dipergunakan untuk menafkahi orang tuanya, jadilah uang itu menjadi sumber dosa buat dia. Maka tadi dikatakan nikmat yang kita dapatkan itu dasarnya itu netral, belum tentu jadi pahala, belum tentu jadi dosa, tergantung bagaimana seorang memanfaatkannya. Nah, anak pun demikian. Anak diberikan kepada kita itu bisa bernilai pahala, bisa kita manfaatkan secara maksimal. Bagaimana caranya? Ketika anak itu terdidik dengan baik,
ketika anak itu benar-benar dirawat dengan baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa adzibuhum. Ajar mereka dan didik mereka. Berarti tanggung jawab. Punya anak bukan cuma sekedar nikmat, bukan cuma sekedar hidup. Tapi orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Itu tanggung jawab besar. Kemudian anak itu juga ujian. Nah, anak itu juga ujian. Semua yang kita dapatkan itu ujian buat kita. Terkadang anak itu menggoda kita, terkadang itu sakit. Terkadang anak ini susah untuk diajarkan, susah untuk dinasehati. Itu ujian semuanya. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak kalian itu fitnah, kata Allah. Makanya diwajibkan untuk bersabar ketika seorang itu sedang diuji. Apakah ujian itu berarti azab? Apakah ujian itu berarti hukuman? Belum tentu. Ujian itu bahkan bisa jadi tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Karena Nabi SAW mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Makanya ujian bukan tanda kebencian, bahkan ujian bisa berarti tanda kecintaan Allah. Bagaimana caranya? Ketika ujian tersebut disikapi dengan kesabaran. Dia pun diuji oleh Allah, dia sabar. Diuji dengan anaknya yang gak mau mendengar nasihat dia, dia sabar. Maka bernilai pahala buat dia. Kemudian ibu-ibu sekalian, rahimahun wa rahmahumullah, yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Buat yang belum menikah, bagaimana nanti ketika sudah menikah bisa punya anak-anak yang soleh. Sama-sama bisa ngasih manfaat buat kita semua. Yang pertama, mendidik anak itu butuh namanya kerjasama. Ini tanggung jawab besar. Kerjasama dari siapa? Dari pihak bapaknya, dari pihak ibunya. Butuh kerjasama. Makanya yang belum menikah, cari suami atau istri yang soleh atau yang soleha. Tujuannya apa? Supaya bisa membantu dia mendidik anaknya nanti. Buat yang sudah menikah pun demikian. Butuh namanya kerjasama. Ibu-ibu minta kerjasama dari bapaknya, bapak-bapak pun harus kerjasama dengan ibunya untuk mendidik anaknya. Namanya kita mau bikin perusahaan yang besar, yang bisa mendatangkan profit, keuntungan besar aja, butuh namanya kerjasama. Apa bisa satu orang mendapatkan keuntungan yang besar dari perusahaan yang besar? Nggak bisa. Butuh kerjasama dari siapa? Dia punya supervisornya, dia punya karyawan yang banyak, bahkan sampai punya satpamnya. Itu semua kerjasama. Punya tugas masing-masing. Tujuannya apa? Supaya perusahaannya bisa menghasilkan profit yang besar. Semua punya tugas masing-masing. Nah, ini kita berbicara tentang pendidikan anak yang keuntungannya di dunia dan di akhirat. Tambah lagi butuh yang namanya kerjasama, ta'awun antara suami dan istri. Nah, terkhususkan buat para suami, buat bapak-bapak. Nah, ibu-ibu ingatkan bapak-bapaknya di rumah. Nah, buat yang belum menikah juga harus diingat ini. Namanya seorang bapak, namanya seorang suami, itu bukan mesin ATM, cuma ngasih uang aja, enggak. Seorang suami itu mempunyai tugas untuk mendidik. Mendidik siapa? Mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka. Enggak bisa namanya seorang suami mengatakan saya ini sibuk, saya punya kerjaan. Ya, kalau sibuk, semua orang sibuk. Nabi orang paling sibuk. Nabi tetap punya waktu buat para sahabatnya, buat umatnya, buat istrinya, buat istri-istrinya, buat anaknya, tetap punya waktu. Intinya semua di masalah apa? Masalah prioritas. Bagaimana memanage waktu? Bagaimana dia memberikan segala sesuatu haknya masing-masing?
kepada istrinya, kepada kerjaannya, kepada anaknya, kepada temannya, semua yang diberikan waktunya masing-masing, di manage waktunya. Karena namanya seorang bapak itu pemimpin rumah tangga. Dia yang harus mengontrol rumah tangganya itu. Mau dibawa kemana rumah tangganya. Dan yang menjadi perwakilan dia, yang menjadi supervisornya di rumahnya, itu istrinya. Makanya seorang suami harus selalu mengawasi ini istri, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, apa yang diajarkan sama istri-istri atau istrinya kepada anak-anaknya hari ini. Itu harus selalu diawasi. Dan ini tugas yang membutuhkan namanya kerjasama tadi. Kemudian yang kedua, orang tua itu mempunyai peran besar dalam pendidikan anak. Dan ini yang harus disadari. Karena banyak orang tua yang gak sadar kalau peran dia dalam pendidikan anak itu besar. Makanya kita sering dengar madrasah pertama buat anak itu siapa? Ibunya. Kemudian siapa? Bapaknya. Itu madrasah pertama. Anak keluar, lahir, bisa langsung kita kasihkan ke guru. Gak bisa langsung kita masukkan ke sekolah. Namanya anak lahir, kemudian belajar dari siapa? Belajar dari orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kata Nabi. Kemudian kedua orang tuanya yang membuat anak tersebut menjadi anak Nasrani, menjadi anak Yahudi, atau menjadi anak Majusi. Siapa yang bikin? Orang tuanya. Karena peran besar. Nah, sebagian orang tua mereka mau berlepas tangan dari pendidikan anaknya, dititipin ke sekolah, dititipin ke pesantren, lepas tangan. Dijadikan seakan-akan sekolah dan pesantren itu pabrik kue. Atau pabrik kue, anak bawa tepung, tolong diolah tepungnya, jadikan ketika sudah keluar hasilnya roti yang berkualitas paling bagus. Nah, ini gak benar. Adanya sekolah, adanya pesantren, adanya guru, tugas mereka membantu tugas orang tua, bukan mengambil alih tugas orang tua. Ini harus dipahami. Karena sedekat-dekatnya seorang guru kepada anak gak bakal bisa mengalahkan kedekatan orang tua kepada anak. Anak bakal lebih dengar perkataan orang tuanya daripada perkataan gurunya. Karena itu orang tuanya punya hubungan darah dengan dia. Madrasah pertamanya dia. Makanya, para ahli pendidikan mengatakan, pendidikan seorang anak itu bisa berhasil insya Allah kalau memenuhi 4 rukunnya, 4 pilarnya, 4 syaratnya. Apa syarat yang pertama? Kurikulum yang mau diajarkan kepada anak tersebut itu bagus. Ini syarat pertama. Kalau materi yang mau diajarkan jelek, ya siapapun yang ngajar hasilnya jelek. Itu pertama. Yang kedua, guru yang mengajarkan kepada anak tersebut, gurunya berkompeten. Memang bisa ngajar. Tahu cara mengajar. Tahu bagaimana menyikapi tingkah laku anak-anak. Terkadang dia lagi bosan, terkadang lagi malas, terkadang begini, terkadang begitu, gak paham-paham. Guru yang baik, guru yang berkompeten, tahu dia bakal cari cara. Bagaimana cara menyampaikan ilmunya ini ketika dalam kondisi seperti ini, ketika dalam kondisi seperti itu. Dan dia menguasai materinya. Yang ketiga, seorang siswa, seorang murid bisa sukses kalau dia sendiri punya kesungguhan, punya kemauan. Sekolah sebagus apapun, guru sejago apapun, kalau muridnya gak punya kemauan, gak bakal berhasil. Yang jadi apa? Jadi murid bandel. Nilai jelek, dikasih tahu gak bisa, kena hukuman terus. Kenapa? Kemauan gak ada. Makanya kemauan dalam diri anak
ketika belajar itu harus ditumbuhkan. Bagaimana? Dijelaskan apa tujuan dia belajar, kenapa dia harus belajar, ditumbuhkan. Jadi punya kemauan. Jangan sampai dia itu belajar cuma karena paksaan, cuma karena sekedar mau menyenangkan orang tua, bukan untuk kebaikan dia sendiri. Akhirnya kemauannya gak tumbuh. Ini harus ditumbuhkan kemauannya. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat, dan bukan berarti pilar yang tidak penting, empat-empatnya ini penting. Apa? Kerjasama dari orang tua. Kurikulum bagus, guru bagus, muridnya punya kemauan. Yang keempat, orang tuanya yang mau kerjasama. Ini berpengaruh. Apa yang diajarkan di sekolah, ketika anak itu pulang ke rumah, dilanjutkan. Di sekolah diajarkan untuk berakhlak yang baik, berkata yang baik, disiplin dengan waktu. Ketika anaknya pulang ke rumah, itu gak berubah aturannya. Anaknya tetap diajarkan disiplin dengan waktu, memanage waktunya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, diselesaikan. Ini namanya ada sinergi, ada kerjasama. Nah, sebagian orang tua ketika anaknya sudah pulang ke rumah, sudah terserah, waktunya istirahat. Istirahat, semua butuh istirahat, tapi butuh diberikan disiplin dengan waktunya. Ada yang istirahat pulang ke rumah, sampai rumah jam 3, jam 4, di rumah ngapain? Main handphone. Dari asar sampai malam main HP. Akhirnya anak itu gak diajarkan disiplin waktu, tidak murojaah, tidak mengulang-ulang materi pelajaran dia. Dia gak ngerjain PR-nya, bahkan mungkin sholat juga enggak. Isinya main HP aja sampai malam, besok masuk sekolah lagi. Barulah dia nanti akhirnya tergambar, terbentuk. Namanya belajar itu cuma di sekolah. Jadi disiplin itu cuma di sekolah. Itu terbentuk. Kenapa? Karena gak diajarkan disiplin sama orang tua di rumahnya. Gak ada kerjasama. Makanya kita lihat sekolah selalu mengundang orang tua. Anak di pesantren sering mengundang orang tua. Untuk apa? Dikasih penyuluhan kepada mereka. Kita butuh kalian. Apalagi pesantren. Berapa orang tua merasa naik pesantren tempatnya apa? Tempat nitip anak. Kayak panti asuhan. Asal taruh anaknya udah yang penting hidup. Anak bayar SPP. Pokoknya keluar jadi orang soleh. Gak bisa. Pokoknya keluar hafal Quran. Gak hafal Quran, siapa yang salah? Pesantren disalahin sama dia. Nah, dia gak mau ngurus. Pertemuan apa orang tua santri gak pernah datang. Ayo. Ada masalah santri, anaknya ada masalah, dipanggil orang tuanya gak mau datang. Nah, ini masalah-masalah seperti ini gak ada kerjasama namanya. Nah, ini membuat murid tersebut atau anak tersebut gak berhasil pendidikannya. Kemudian yang ketiga, dalam mendidik anak itu harus selalu mendoakan. Harus selalu didoakan. Mau pendidikan sebagus apapun, caranya secanggih apapun, kalau Allah gak kasih taufiknya, gak bakal nyampe. Karena namanya pendidikan, ilmu itu butuh yang namanya apa? Taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Makanya tugas para nabi, tugas para rasul, tugasnya mereka apa? Apa ngasih hidayah ke hati-hati orang? Enggak. Tugasnya nabi dan rasul, kata Allah, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan, mengajarkan, mendidik. Itu tugasnya para nabi dan rasul, apalagi kita. Apalagi orang tua, apalagi guru, tugasnya cuma menyampaikan. Karena yang kemudian memasukkan apa yang disampaikan ke dalam hati, itu urusan taufik dari Allah. Kalau Allah inginkan, Allah masukkan. Kalau Allah inginkan, enggak Allah masukkan. Kita lihat Nabi SAW kurang bagus apa metode dakwahnya. Ternyata ada orang-orang yang beliau inginkan masuk Islam, enggak masuk Islam.
Salah satunya paman beliau Abu Talib. Hidup sama Nabi SAW. Setiap hari sama Nabi. Mau tiap hari sama Nabi kan? Mau belajar sama Nabi kan? Ini tiap hari sama Nabi. Dididik sama Nabi. Ngelihat bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi. Abu Talib ngelihat. Sampai di akhir hayatnya Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Bilang. Kemudian di sampingnya ada siapa? Ada Abu Lahab sama Umayyah bin Khalaf. Mereka bilang ke Abu Talib, ataghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu benci sama agama nenek moyangnya? Sampai mau masuk ke agamanya Muhammad maksudnya. Enggak mau bilang la ilaha illallah. Diulangi lagi sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, bilang la ilaha illallah. Diulangi lagi sama Abu Lahab, ataghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu benci sama agamanya Abdul Muttalib? Diulangi lagi sama Nabi, diulangi lagi sama Abu Lahab, sampai dia meninggal di atas agama nenek moyangnya. Enggak mau bilang la ilaha illallah. Yang dakwahin Nabi. Saking sedihnya Nabi, Nabi memohon istighfar untuk Abu Talib. Padahal Abu Talib kafir. Kemudian Allah menurunkan ayat apa? Makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ul qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka karib kerabatnya sendiri. Nabi dilarang, enggak boleh bilang istighfar. Kemudian secara khusus Allah berikan ayat untuk Abu Talib. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nabi udah berusaha, itu kan pendidikan namanya, tapi gak masuk ke hatinya. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Maka dari itu ketika kita mau mendidik anak-anak kita, harus banyak-banyak doa. Karena yang memegang urusan semuanya itu Allah. Dan ini dicontohkan oleh para nabi, para rasul, bahkan dicontohkan oleh nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam, beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang termasuk orang-orang soleh. Nabi Allah Zakaria alaihissalam juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini kan doa dari para nabi supaya diberikan anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena mereka tahu anak yang soleh bisa jadi soleh di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kemudian lihat juga dalam Islam diajarkan, sebelum berjima suami dan istri ada doanya. Kemudian sesudah dilahirkan pun demikian ada doanya. Nabi SAW ketika melihat Hasan dan juga Al-Husain, Nabi SAW memegang kepala mereka berdua. Kemudian Nabi berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Didoakan sama Nabi SAW, selalu didoakan. Nah makanya ini yang gak boleh lepas dari orang tua. Kemudian ada satu poin penting berkaitan tentang masalah doa orang tua kepada anaknya. Allah memberikan satu kelebihan bagi orang tua. Apa? Doa yang mustajab. Doanya mustajab. Makanya namanya orang tua gak boleh malas mendoakan anak-anaknya. Kenapa? Karena doanya mustajab. Itu satu. Yang kedua, makanya orang tua gak boleh asal ucap kepada anak-anaknya. Karena apa yang dia katakan itu bisa diaminkan sama para malaikat. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ مَا تَقُولُونَ. Karena malaikat itu mengaminkan apa-apa yang kalian katakan. Makanya orang tua ketika menghadapi anaknya yang sedang bandel, sedang nakal,
kenakalan remaja, jiwa muda istilahnya, sabar, itu terkadang lagi masanya, lagi fasenya. Jangan sampai keluar kata-kata macam-macam. Jangan sampai keluar kata-kata kamu ini bandel, kamu ini memang keras kepala, kamu ini memang begini, kamu ini memang begitu, kata-kata yang jelek. Bagaimana kalau ternyata anak itu jadi bodoh sepanjang hidupnya gara-gara doa ibunya? Bagaimana anak itu kalau ternyata menjadi anak yang nakal seumur hidupnya gara-gara tidak ada sabar dari orang tuanya? Diaminkan mustajab perkataannya. Makanya orang tua sabar, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Nabi SAW mengatakan, salah sudah awatin latur, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? Da'watul walid liwaladi, doanya orang tua bagi anaknya. Dan Nabi juga mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan keburukan bagi diri-diri kalian, dan jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Nah, oleh karena itu para ulama mereka menasihati kita, khususnya bagi para orang tua, ketika dia melihat hal yang tidak dia sukai dari anaknya, entah dia sedang nakal, sedang bandel, sedang enggak mau diatur, maka doakan. Dengan perkataan apa? Allah yahdik diantaranya. Apa arti Allah yahdik? Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah, semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk. Itu doa ketika dia lagi marah, tapi dia manfaatkan dengan doa, supaya doanya itu dijabah sama Allah, anaknya mendapatkan hidayah. Kemudian poin yang berikutnya adalah memberikan anak nama-nama yang baik. Memberikan anak nama-nama yang baik. Makanya dalam Islam nama yang terbaik adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena nama tersebut itu menjelaskan kepada anak-anak keterikatan mereka dengan Allah. Jadi mereka sadar, saya ini Abdullah, hamba Allah. Seumur hidup dia bakal ingat, saya ini hamba Allah. Itu harapan orang tua kepada saya. Maka saya harus tunduk kepada Allah, karena saya adalah Abdullah. Kemudian juga kata para ulama, hendaknya bagi orang tua menjelaskan kepada anak-anaknya maksud dari nama-nama mereka. Ada yang dikasih nama sahabat, ada yang dikasih nama sahabiyah, ada yang dikasih nama-nama Arab, nama ini, nama itu. Jelaskan kepada mereka, kenapa ngasih nama anak itu? Jelaskan. Tujuannya apa? Untuk sadar bagaimana harapan orang tua kepadamu. Saya memberikan nama anak saya Umar misalkan. Kenapa saya berikan namamu Umar? Karena saya mau kamu itu seperti Umar bin Khattab. Umar menerima hidayah. Bukan cuma menerima, dipegang hidayahnya dan menjadi orang yang cerdas karena hidayahnya. Berani menjaga Nabi SAW, membela kebenaran, menjadi khalifah yang adil. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya mau kamu seperti Umar. Akhirnya Umar menjadi idola dia. Orang tua mau saya seperti Umar, nama saya Umar. Keren, dia baca sejarahnya Umar seperti apa, biografinya seperti apa, dia baca. Nah, makanya orang tua ceritakan kepada anak, jelaskan kenapa saya ngasih namamu dengan nama ini. Namanya apa? Contohnya Farhan. Banyak kan nama anak Farhan kan? Jelaskan kenapa dikasih nama Farhan. Saya ngasih nama kamu Farhan karena kamu itu kebanggaan orang tua, bikin orang tua senang. Semoga kamu jadi anak yang berbakti ya nak. Dijelaskan. Saya ngasih kamu nama anak Muhammad supaya kamu seperti Nabi kita Muhammad SAW, punya akhlak yang baik, ibadahnya luar biasa, hubungan kepada masyarakatnya baik. Saya berharap kamu jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Diceritakan kepada mereka. Nah, maka dari itu kata para ulama, jangan memberikan anak-anak nama-nama yang buruk. Bahkan kalau sudah terlanjur, ganti namanya. Nabi SAW dulu memberikan nama-nama yang baik kepada para bayi. Dan juga kalau ada nama yang buruk diganti sama Nabi. Salah satunya ketika Ali bin Abi Thalib membawa putranya
Yang saat itu namanya harb. Apa harb artinya? Perang. Artinya apa? Perang artinya. Ketika Nabi SAW melihat, diganti sama Nabi SAW namanya jadi Hasan. Hasan apa artinya? Baik, bagus. Kenapa diganti? Karena perang buruk artinya. Perang menghasilkan kemudorotan yang banyak, kejelekan yang banyak, banyak orang terbunuh, banyak namanya wanita menjadi janda gara-gara suaminya terbunuh di medan perang, banyak bangunan-bangunan yang rusak, maka diganti sama Nabi jadi Hasan, baik, bagus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian poin yang berikutnya dalam mendidik anak adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak. Kenapa? Karena akidah itu pondasi dasar dari setiap pendidikan. Mau dikasih apapun anak itu, pondasi dasarnya itu akidah. Kita mau ngajarin dia sholat, mau ngajarin dia puasa, mau masukin dia ke sekolahan, belajar di sekolah, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, mau itu privat, segala macam. Landasan dasar yang harus ditanamkan kepada seorang anak itu akidahnya. Ketika akidahnya baik, anak ini mau ditaruh di mana aja bagus. Anak itu mau ditaruh di mana aja bagus. Karena kalau udah akidahnya kuat, mudah apapun ditaruh di atasnya. Mudah. Seorang anak kalau akidahnya bagus, dia mau jalan sendirian kemanapun, dia bakal sholat, jaga sholatnya. Kenapa? Karena akidahnya bagus. Allah ada di mana aja. Allah melihat saya dimanapun saya berada. Mau saya di rumah, mau saya di sekolah, mau saya di mall, mau lagi bukber sama teman-teman, Allah di situ semuanya. Allah lihat saya semua. Makanya saya harus tetap jaga sholat saya. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau seorang anak menyadari pengawasan Allah kepada dirinya dimanapun dia berada, dia bakal selalu jaga syariat Allah. Saya sholat bukan cuma karena takut sama orang tua, bukan cuma karena diancam sama ibu saya, bukan cuma karena dipaksa sama bapak saya, enggak. Tapi karena Allah selalu ngawasi saya. Dimanapun saya berada, saya bakal sholat. Ini kalau akidahnya itu kuat. Nah, kalau akidahnya itu kuat, dia bakal mudah namanya belajar sholat, belajar agama, datang ke kajian, tidak mau berkhulwat, gabung ikhtilat dengan wanita, dia bakal jaga jarak. Kalau apa? Kalau akidahnya bagus. Nah, maka dari itu kita lihat hal yang paling pertama diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Luqman, kalau kita baca di surat Luqman, Luqman ngasih nasihat banyak kepada anaknya, banyak sekali. Tapi yang paling pertama disebutkan oleh Luqman, apa kata Allah Ta'ala menyebutkan tentang Luqman? Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya sedang menasehati, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, syirik itu kezoliman terbesar. Ini yang pertama kali. Luqman gak ngajarin dia sholat, gak ngajarin berbakti sama orang tua, gak ngajarin akhlaknya, itu nanti. Yang paling pertama, inna syirka la zulmun azim, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Ini akidah. Karena kalau sudah akidahnya kuat, dia pasti bakal berbakti sama orang tua, dia pasti bakal sholat, pasti sudah. Kenapa? Dia mentauhidkan Allah, akidahnya bagus. Nah, makanya ajak anak-anak ke kajian, ajarkan, tanamkan akidah kepada mereka. Ajarkan kalau lagi sakit, jangan cari obat dulu, doa dulu. Ajarkan kepada mereka, bu, sakit gigi, udah doa belum? Belum, doa dulu, baru kita ke dokter gigi. Ditanamkan kepada mereka, bu, saya mau beli ini, handphone saya udah mulai error, mau beli HP baru, doa sama Allah, minta sama Allah. Udah doa belum? Belum, doa dulu sama Allah. Allah yang ngasih ibu rizki, Allah yang ngasih bapak rizki, minta sama Allah.
Ajarkan, tanamkan kepada mereka. Nanti hasilnya ketika sudah besar, mereka sudah punya keluarga, punya penghasilan sendiri, ketika kesulitan mereka, mereka gak bakal cepat ngeluh ke manusia. Gak bakal cepat ngeluh kepada orang tuanya, gak bakal cepat ngeluh kepada teman-temannya, masyarakatnya. Kenapa? Karena dia tahu prioritas utama kalau dia mau mengeluh kepada Allah dulu. Karena dia ditanamkan seperti itu dari kecil oleh orang tuanya. Dia gak bakal menyusahin orang, dia bakal doa dulu. Ini hasil ketika akidahnya itu bagus. Dan ini juga banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku mau mengajarkan kepadamu beberapa kata. Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadzillah tajiduhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kemudian apa diajarkan oleh Nabi SAW? Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Mau minta tolong sama Allah. Diajarkan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengajarkan, wa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kamu harus tahu. Nasihat dari Nabi, ini anak kecil Ibnu Abbas dulu. Diajarkan sama Nabi, kamu harus tahu, kata Nabi. Kalau umat ini semuanya, orang-orang masyarakat semuanya berkumpul mau ngasih kamu sesuatu, suatu manfaat kepadamu, mereka enggak bakal bisa kecuali yang sudah ditakdirkan Allah kepadamu. Kemudian Nabi juga berkata sebaliknya, kalau semua masyarakat ini berkumpul mau menyakiti kamu, kata Nabi, mereka gak bakal bisa menyakiti dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan bagimu. Ini kan ditanamkan takdir, percaya takdir, menanamkan menjadi anak-anak yang pemberani dan gak manja. Karena dia tahu kalau saya dapat, ya karena sudah takdir Allah. Kalau saya gak dapat, ya berarti memang sudah takdir Allah. Anak ini kenapa? Karena sudah ditanamkan akidah dalam dirinya. Kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena itu sudah diangkat, dan juga tinta-tinta itu sudah kering, kata Nabi. Takdir sudah dituliskan semuanya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau ini selalu bersikap tenang dalam hidupmu? Kata Hasan Al-Basri, karena apa yang sudah dituliskan bagiku tidak akan nyasar ke orang lain. Sebagaimana yang sudah dituliskan bagi orang lain enggak bakal nyasar kepadaku. Orang kalau sudah menanamkan prinsip ini dalam hidupnya, tenang hidupnya. Tenang. Dia mau bisnis, banting tulang, enggak untung atau keuntungan yang gak sesuai yang diharapkan, dia tenang. Ini sudah takdir dari Allah, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dia gak bakal marah-marah, dia gak bakal cari kambing hitam yang siapa di sini menyalah-nyalakan orang, enggak. Dia udah tahu ini sudah dituliskan sama Allah. Nah, ini pentingnya pendidikan akidah bagi anak. Kemudian poin yang berikutnya adalah untuk mendidik anak, tunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Tunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Dakwah, nasihat, mendidik, dasarnya itu kelembutan. Nabi SAW ditegur oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah kamu itu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min hawli. Kalau kamu itu keras hati, mereka bakal lari dari sisimu. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW saat berdakwah kepada masyarakat. Lah kalau masyarakat aja harus begitu kepada masyarakat, apalagi kepada keluarga sendiri. Masyarakat, orang gak punya hubungan, mendakwahi masyarakat, gak punya hubungan darah. Terkadang mereka gak punya kedekatan dengan kita. Terkadang kita gak kenal siapa mereka.
Allah tetap perintahkan untuk berlemah lembut kepada mereka saat nasihatin mereka, apalagi kepada keluarga. Punya hubungan darah, kita kenal mereka, kita sayang sama mereka, masa keras sama mereka? Sering sekali orang tua itu bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz? Anak udah capek marah-marah nasihatin anak-anak. Anak-anak gak mau berubah. Yang nyuruh capek marah-marah siapa? Yang nyuruh marah-marah terus siapa? Gak ada yang nyuruh. Marah itu salah satu cara dalam menasehati. Salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Setiap orang nasihatin marah, 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 marah. Akhirnya anaknya takut sama orang tuanya. Gak mau ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Takut dimarahin. Gak mau terbuka sama orang tuanya. Ada masalah apa? Gak mau terbuka sama orang tuanya. Kenapa? Takut dimarahin. Cerita tadi di kelas, ada teman perempuan yang begini, begini, begini. Wah, kok ngeliatin perempuan? Ayo lo. Ya kan, salah. Kan cuma cerita. Ngapain ngeliatin perempuan? Kan gak boleh, aurat. Nah, diomelin, ya, besok gak usah cerita lagi udah. Diomelin. Dia gak berani. Tadi ada teman ngeliat teman ngerokok begini. Kamu kenapa punya teman kayak begitu? Kamu cari teman yang baik. Nah, salah lagi. Dimarahin lagi, dimarahin lagi. Ya gak usah cerita. Nah, makanya namanya nasihat kepada siapapun itu harus didasari dengan kelembutan. Kita lihat aja kepada anak kecil. Islam mengajarkan namanya anak diajarkan untuk sholat di umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum, kata Nabi SAW. Pukul mereka kalau enggak mau sholat, umurnya ada berapa? 10 tahun. Perhatikan. 7 ke 10. Bedanya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun disuruh sholat. 3 tahun disuruh sholat. 1 tahun berapa hari? 365. 365 kali 3 berapa? Paling enggak 1000. 1000 hari. 1000 hari disuruh sholat, enggak mau sholat, baru dipukul. 1000 hari loh nasihatnya ini. Sholat. 1 hari berapa kali waktu sholat? 5 kali kan? Nah, sholat. Sholat. Sholat, sholat sehari 5 kali selama 1000 hari. Sholat, 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 sholat. 1000 hari nggak mau sholat, baru pukul. Ini ajaran Islam seperti itu. Mukul boleh, marah boleh, nanti terakhir. Baru cerita A, ngomel. Baru cerita ngomel, marah terus. Nggak mau, takut sama orang tuanya. Ini orang tua apa singa? Nggak ada bedanya sama singa di kebun binatang. Ngomel terus. Nah. Ini jadi harus diperhatikan. Kelembutan itu harus selalu diutamakan. Dan walaupun kita tidak mengincar pujian dari manusia, gelar dari manusia, tapi terkenalnya kita di antara masyarakat, di antara anak-anak kita, itu menjadi bahan evaluasi. Nabi SAW, pernah enggak antum baca? Nabi yang terkenal jadi orang pemarah. Pernah? Nabi pernah marah enggak? Pernah, Nabi pernah marah, pernah sampai merah mukanya. Berapa kali Nabi SAW pernah marah? Bahkan pernah menyamakan perilaku sahabatnya, salah seorang sahabatnya, dengan perilaku Bani Israel. Berapa kali Nabi SAW marah? Sampai pernah mengancam ke sahabat yang lain. Kalau kamu masih melakukan ini, meninggal, masih memakai jimat ini, kata Nabi SAW, kamu gak bakal selamat selama-lamanya. Diancam sama Nabi. Nabi pernah marah. Tapi apakah Nabi pernah terkenal sebagai seorang pemarah? Enggak. Nabi itu terkenal pribadi yang lemah lembut, baik, penyayang, penyabar, padahal pernah marah. Nah, ini menjadi evaluasi kita. Kita terkenal di anak-anak kita menjadi apa? Dari gelar-gelar yang banyak ini, tanya, kamu itu kenal ibu sebagai seorang yang bagaimana? Pemarahkah? Penyabarkah? Penyayangkah? Nah, ibu, waduh, depan udah waduh. Nah, itu menjadi evaluasi. Nah, ini jadi harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kami. Maka dari itu anak-anak itu harus diberikan kasih sayang.
ketika ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Orang Arab Badui ini bilang, "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian ini, Arab Badui itu tinggalnya di padang pasir, di tenda tengah-tengah padang pasir, ditemenin sama onta. Itu orang Arab Badui. Datang ke kota, bilang ke Nabi SAW, "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian ini nyiumin anak-anak kalian, dicium sama kalian. Kata orang Arab Badui ini, "Fama nuqabbiluhum?" Saya enggak pernah cium-cium anak-anak saya, enggak pernah, kata dia. Lalu kata Nabi SAW, "Awala amliku laka an naza'allahu min qalbika ar-rahmah." Apa yang bisa saya lakukan, kata Nabi SAW, kalau Allah sudah mencabut dari hatimu itu rasa rahmah, kasih sayang. Cabut. Ayo. Berarti ini dicela sama Nabi SAW. Namanya orang tua harus cium. Cium itu tanda kasih sayang. Dicium, dipeluk, diberikan perkataan yang lemah lembut, bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Itu harus disampaikan. Jangan sampai terlalu sering menghukum, terlalu sering menegur, dan lain-lain. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang masih berkaitan dengan ini juga, yaitu senantiasa menasehati dan mengarahkan. Orang tua itu harus mau menasehati, harus mau mengarahkan, harus mau menegur anak-anaknya. Karena kasih sayang terbesar kepada anak-anak, kasih sayang terbesar buat anak-anak, bukan ngebeliin mereka mobil, bukan ngebeliin handphone baru, bukan ngajak healing ke gunung, ke pantai, kemana. Kasih sayang terbesar orang tua kepada anaknya adalah pendidikan kepada anaknya supaya anaknya gak masuk neraka. Itu kasih sayang terbesar. Jangan sampai anak masuk neraka. Makanya orang tua mau menegur, "Nak, sholat." Sholat. Anak yang gak mau sholat, 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 sholat. Walaupun kamu gak suka sama ibu, biarin. Sholat yang penting, ntar masuk neraka nanti. Jangan. Makanya bahkan kata para ulama, kalau perlu orang tua nyewa seseorang khusus bangunin anaknya sholat subuh, sewa. Supaya anaknya sholat. Jangan sampai gak sholat, dosa nanti. Kalau perlu siram, siram. Yang penting sholat. Mau sholat di jalan, sholat, yang penting sholat. Dosa nanti. Itu kasih sayang terbesar. Walaupun dia ngeliat ini, "Bapak galak banget nyuruh saya sholat." Ya gak sholat, dosa kamu. Kamu udah nanggung dosa sendiri. Itu kasih sayang terbesar. Nah makanya harus mau dia mengarahkan, harus mau menegur. Sebagian orang tua itu memanjakan anak-anaknya, terlalu lembut kepada anaknya, takut menyakiti hati anak-anaknya, gak mau keras kepada anak-anaknya. Padahal ada tempat yang memang butuh ketegasan, butuh keras, dia harus sampaikan di situ. Apalagi berkaitan tentang masalah surga, berkaitan tentang masalah neraka. Ini yang harus selalu ditanamkan kepada mereka. Dan juga bukan cuma masalah itu, masalah-masalah agama, masalah akhlak yang lainnya. Anak-anak ketika berbicara kotor, omongan yang gak baik, maka ditegur. Dia berkata hal-hal yang buruk, binatang, kebun binatang disebut sama dia, ini dan itu, ditegur. Jangan bilang seperti itu. Namanya orang yang terdidik, kamu sudah sekolah, yang disekolahkan bukan cuma ijazah, yang disekolahkan mulut. Ajarkan ke mereka. Mulut itu, apa yang keluar dari anggota tubuh, itu bukti seorang sekolah apa enggak. Orang kelihatan sekolah apa enggak, bukan cuma dari ijazah. Makanya banyak orang punya ijazah, tapi perilakunya seperti orang yang enggak pernah sekolah. Banyak. Korupsi. Emang korupsi ada diajarin di sekolah? Enggak ada kan? Seolah ngajarin jadi anak yang adil, enggak boleh nyuri, enggak boleh ini. Itu kan ada di ijazahnya semuanya. Nah, tapi mereka ini nyuri, nyolong, korupsi. Menunjukkan perilaku mereka enggak cocok seperti ijazah mereka. Yang disekolahkan selama ini ijazahnya. Karakternya itu enggak sekolah. Nah, ini menjadi salah satu tugas orang tua untuk mau menegur anak-anaknya berkata yang baik salah satunya. Bermuamalah yang baik kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, harus mau.
ketika datang ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, diajarkan adabnya. Datang ke rumah orang, salam. Duduk, dengarkan pembicaraan tuan rumahnya. Jangan main handphone. Apalagi ini dekat Lebaran, halal bihalal. Itu salah satu penyakit. Anak-anak diajak silaturahmi ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, duduk ngapain? Main HP. Yang ngobrol orang tuanya, dia main HP aja. Sekolah di mana? Sekolah sana. Udah. Seakan-akan cuma formalitas, yang penting saya duduk di situ. Ini enggak baik. Orang tua harus mau negur. Ditegur sama orang tua, beradab yang baik di rumah orang. Kamu sudah sekolah, apalagi kamu sudah SMA. Ajak kepada mereka, ajarkan atau tegur mereka, harus beradab yang baik. Nah, kemudian hal yang paling penting dalam masalah ini ada dalam masalah agama mereka. Namanya orang tua, sekali lagi harus mendidik mereka, harus ngajarin mereka pendidikan agama secara khusus. Anak-anak ini harus mempunyai ilmu agama, mempunyai ilmu tauhid, tahu sholat yang benar, tahu ibadah yang benar, tahu yang Allah haramkan, tahu yang Allah perintahkan, dia harus tahu. Kenapa? Karena manusia ini hidup untuk ibadah. Jadi anak-anak harus tahu. Kamu ini hidup bukan untuk cari uang. Bukan untuk supaya punya rumah besar. Bukan untuk supaya punya mobil bagus. Supaya bisa apa? Flexing sekarang. Bisa ngeliatin, sombong-sombong ke orang. Bukan itu tujuannya. Tujuannya mau ibadah. Tanamkan kepada mereka. Nah, makanya di antara cara menanamkan kepada mereka, panggil guru les. Suruh belajar agama, suruh datang ke kajian. Pergi, datang kajian sana. Nanti udah pulang kajian, lihat catatannya mana. Diperhatikan itu pendidikan bagi mereka. Nah, sebagian orang tua itu gak memperhatikan masalah ini. Anak-anaknya ikut les privat macam-macam. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa ini, bahasa itu. Agama gak ada. Sholat gak benar. Bahkan yang perempuan pakai jilbab aja enggak. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Dosanya ke siapa? Dosanya ke orang tua. Nah, makanya ini harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang mendidik anak adalah berlaku adil kepada setiap anak. Islam ini agama yang cinta sama keadilan. Cinta sama keadilan dalam semua hal. Dan benci sama kezaliman, termasuk orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua harus adil sama anak-anaknya. Kalau dia punya yang kecil, satu dicium, semua dicium. Satu dipeluk, semua dipeluk. Satu dikasih hadiah, semua dikasih hadiah. Satu ditanya bagaimana kabarnya, semua ditanya bagaimana kabarnya. Itu keadilan namanya. Banyak anak-anak yang mereka menyimpan rasa marah, menyimpan rasa cemburu. Marah sama siapa? Marah sama orang tuanya. Cemburu sama siapa? Cemburu sama adiknya. Ini adiknya lebih diperhatikan, apalagi adiknya itu anak terakhir, paling dianak emaskan sama orang tuanya, dan terlihat di mata anak-anak yang lain. Ini gak bagus, ini buruk. Jangan menganak emaskan anak-anak. Tapi kata para ulama, lebih cinta kepada salah satu anak itu hal yang wajar, fitrah. Kenapa? Karena itu urusan hati. Sebagaimana Nabi SAW itu lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha daripada kepada istri-istri yang lain. Tapi itu bukan berarti beliau tidak adil dalam bersikap kepada istri-istrinya, enggak. Tapi urusan hati ini berbeda. Hati lebih cinta ke Aisyah. Tapi dalam berlaku adil, semuanya sama. Begitu juga orang tua. Mungkin dia lebih cinta kepada anak yang pertama, atau kedua, ketiga, atau keempat, atau yang lain. Tapi dia tunjukkan keadilan kepada semuanya. Karena keuntungannya, ketika dia adil sama anak-anaknya, anak-anaknya bakal rukun. Gak ada orang tua yang mau ngeliat anak-anaknya ribut, berantem terus, gak mau. Pasti semua orang tua pengen anak-anaknya itu akur. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ketika ada seorang sahabat, An-Nu'man bin Bashir
radhiyallahu ta'ala anhu, ayah beliau, ayahnya Nu'man ini Bashir, memberikan hadiah kepada salah satu saudaranya. Dikasih hadiah apa? Tanah. Nggak nanggung-nanggung, dikasih tanah. Anak-anak yang lain nggak dikasih. Ini menjadi anak favorit, anak emas. Ini dikeluhkan ke Nabi SAW. Dipanggillah ini Bashir. Ditanya sama Nabi, akullu awladika nahatahu hadhin nihla, apakah semua anak-anakmu kamu kasih hadiah ini, kamu kasih tanah semuanya? Dia bilang enggak, cuma satu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ashhid ala hadha fa inni la ashhadu ala jawr, kalian saksikan orang ini, saya enggak mau bersaksi di atas kezoliman, kata Nabi SAW. Padahal ini berkaitan ke masalah apa? Masalah hadiah. Ini berkaitan dengan masalah hadiah, bukan masalah hak anak-anak, masalah hadiah. Nah, tetap harus di situ ada yang namanya keadilan. Padahal hadiah itu hukumnya apa? Mubah. Enggak ngasih hadiah juga boleh. Tapi ketika sudah dia membuat keputusan memberikan hadiah kepada salah satu anak, berarti semua anak harus dikasih. Satu enggak dikasih, semua enggak usah dikasih. Ini namanya mengajarkan keadilan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, amma yasurruka an yakunu laka fil birri sawa, bukankah kamu itu pengen kalau semua anak-anakmu itu berbakti sama kamu? Dia bilang iya. Fala idzan, kalau begitu jangan zolim, kata Nabi. Maksudnya apa? Kalau dari semua anak, satu anak sudah di anak emaskan, anak-anak yang lain bakal cemburu. Kecemburuan ini bakal menghasilkan keretakan. Dia bakal mikir orang tuanya cuma perhatiin anak ini aja. Ya ngapain saya berbakti sama orang tua? Orang tua saya gak pernah perhatiin saya. Saya gak pernah ditanya kabarnya. Gak pernah ditanya sekarang lagi ngapain. Bagaimana kondisinya, gak pernah ditanya. Yang ditanya cuma anak ini aja. Ya sudah, biarin aja. Akhirnya ribut. Selain keretakan sama orang tua, keretakan dengan anak yang dispesialkan ini. Keretakan. Dan ini banyak sekali, bahkan sering sekali terjadi. Apalagi sama yang orang tuanya di kampung. Orang tuanya di kampung, tinggal sama salah satu anaknya. Anak-anak yang lain di kota. Nah, ketika ini orang tuanya meninggal, ini anak yang di kampung selama ini dianak emaskan sama orang tuanya. Ini anak yang di kampung minta bagi waris yang dapat warisan lebih daripada yang lain. Kenapa? Saya yang ngurus orang tua. Kalian ngapain? Saya ngurus orang tua, mentang-mentang saya perempuan, saya dapat warisan lebih sedikit. Gak mau. Ayo. Yang lain bilang, kita gak ada yang mau tinggal di kampung. Kenapa? Karena orang tua cuma perhatian sama kamu. Gak pernah perhatian sama kita. Makanya kita mendingan merantau aja ke kota. Nah, ribut masalah bagi warisan. Akhirnya berantem, makanya banyak orang bagi warisan sampai bunuh-bunuhan. Terkadang awalnya adalah ketidakadilan orang tua kepada anak-anaknya. Makanya ini harus selalu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, dalam mendidik anak-anak, jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik. Teladan itu guru yang terbaik. Makanya Nabi SAW itu bukan cuma pemberi perintah, tapi beliau teladan. Allah sebutkan beliau itu teladan, bukan cuma pemberi perintah. Walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Dan bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Nabi teladan. Karena enggak ada yang beliau perintahkan kecuali pasti beliau juga mengerjakan. Beliau perintahkan kita baca Al-Qur'an. Beliau baca Qur'an enggak? Nabi baca Qur'an. Ramadan, kita harus baca Al-Quran banyak kan? Nabi ketika Ramadan memurojaah, mengulang-ulang hafalannya kepada Jibril alaihissalam, baca Quran. Apalagi Nabi nyuruh kita untuk sholat tahajud. Nabi sholat tahajud gak? Nabi sholat tahajud tiap hari. Bahkan kata Aisyah, Nabi terkadang sholatnya itu di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam. Dan bahkan Nabi yang paling semangat untuk sholat tahajud, sampai kaki beliau itu
bengkak. Nabi puasa enggak? Nabi puasa. Dari mana kita tahu? Terkadang Nabi kalau bangun di pagi hari, ngelihat enggak ada makanan, puasa beliau. Beliau puasa Asyura, beliau puasa di bulan Syaban, bahkan di bulan Syaban puasa sunnah beliau paling banyak. Beliau sedekah enggak? Beliau sedekah. Bahkan disebutkan di bulan Ramadan Nabi SAW itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Semua orang dapat sedekahnya. Jadi kita lihat semua yang diperintahkan Nabi, Nabi juga lakukan. Makanya beliau itu teladan. Nah, ketika kita memerintahkan anak kita, kita harus jadi teladan juga. Bahkan terkadang namanya pendidikan lewat jalur teladan itu lebih berpengaruh daripada sekedar ngomong. Ada bapak nyuruh anaknya sholat ke masjid, bapaknya gak ke masjid. Udah kamu sholat ke masjid sana. Nah, bapak gimana? Ya bapak di sini dulu capek baru pulang kerja. Gak mau ke masjid. Nah, gak mau ke masjid. Bapak yang ngomong doang. Ah, pulang kerja. Ntar subuh juga sholatnya di sini. Nah, kapan bapak ke masjid nyuruh doang? Nah, kamu datang kajian kalau hari libur. Bapaknya mau ke kajian nggak? Bapak ngapain ntar hari libur? Main golf. Nah ini gak ada teladan, gak mau akhirnya. Anak kita harapkan anak kita untuk datang ke kajian, untuk sholat ke masjid, pakai jilbab yang syar'i. Kalau orang tuanya gak seperti itu, ngapain anaknya ke kajian? Gak mungkin tiba-tiba anaknya datang ke kajian, dengerin kajian sendiri, belum pernah diajak ke kajian sama orang tuanya. Padahal kita semua berharap anak kita punya kemauan, setiap hari libur datang ke kajian nyatat. Mau kan semuanya kan? Mau. Kalau pernah dicontohkan sama orang tuanya, nggak pernah dicontohin, nggak mungkin tiba-tiba datang kajian. Dia nggak tahu kajian di mana. Dia kadang takut datang kajian, takut ditanya sama ustadznya. Padahal enggak. Dan ini realita. Banyak orang nggak mau datang ke kajian karena nggak kenal, nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau kajian. Kita pernah, anak pernah kajian di suatu tempat, perkajian yang datang nggak rame, tapi ya 50-100 orang lah. Saat itu ada orang-orang di depan nggak datang, nggak masuk. Pas sudah selesai ditanya, kenapa nggak ikut kajian? Kita nggak daftar, katanya. Kita nggak daftar. Kajiannya di masjid. Tinggal masuk. Dia nggak mau masuk, kenapa nggak daftar? Kata dia. Ada satpam, ada di tempat lain lagi. Ini satpam masjid. Ini kajian di situ yang rame, kajian kita aja. Udah gitu, ada kajian rame. Saat pamin nanya, ini yang kajian ini siapa sih? Ini kelompok apa sih yang kajian di sini? Nah, dia nggak tahu soalnya gitu. Padahal tulisannya kalau kita baca flyer apa? Kajian umum. Banyak orang nggak datang karena nggak kenal, nggak tahu. Ini gimana sih syaratnya untuk datang kajian ini? Sampai ada yang nanya seperti itu. Emang datang kajian situ harus pakai baju gamis ya, saya nggak punya baju gamis. Ini banyak yang seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita mengharap anak-anak datang kajian kalau nggak pernah dikenalkan? Nah orang itu harus mengenalkan, menjadi teladan di sana. Dan juga poin penting masalah ini adalah bagaimana banyak sekali pendidikan yang gagal sebabnya karena nggak ada teladan. Nah karena nggak ada teladan. Kita mau anak-anak disiplin sama waktu. Mau anak-anak ketika di waktu kosong mengisi dengan baca Al-Quran, ya kan? Waktu kosong dengerin kajian di YouTube. Kalau orang tuanya gak seperti itu, ya gimana anaknya bisa seperti itu? Nah, anaknya, orang tuanya gak disiplin sama waktu, di hari libur tiba tidur bangunnya zuhur, terus ngarep anaknya bangun pagi-pagi, baca, ngerjain PR. Mukjizat namanya seperti itu. Nah, ketika itu diajarkan sama orang tuanya, anaknya bakal ngikut. Nah ini makanya pentingnya teladan dalam pendidikan. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang tua yang mengemban amanah ini dengan baik dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga yang soleha. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, anak persilahkan. Ya. Salam. Oh, masya Allah.
Istri ikut juga kan? Nah, solusinya banyak. Pertama, terkadang banyak tempat kajian itu yang ada outdoor-nya. Terkadang tempat kajian itu speakernya itu luas, nggak cuma terdengar di ruangan, tapi di luar juga terdengar. Maka yang bawa anak itu lebih baik di luar supaya tidak mengganggu yang di dalam. Ini salah satu solusi. Dia tetap mendengarkan, tapi dia di luar. Solusi yang kedua, ini solusi karena anak saya, anaknya berapa, antum? Satu, anak tiga. Nah, tiga kayak begitu semua. Dua kali lipat malahan. Nah, pertama seperti itu. Yang kedua, terkadang anak kasih handphone. Dikasih handphone sama ibunya untuk nonton yang baik-baik, yang bagus, dikasih nonton dalam waktu-waktu yang singkat ketika dengar kajian. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, gantian. Terkadang istri sudah datang kajian, saya bagian jaga anak. Saya di rumah jaga anak, istri sudah datang kajian. Kebetulan kajiannya di masjid dekat rumah. Istri suruh jalan ke kajian, anak-anak di rumah sama saya. Terkadang anak-anak sama kakeknya, sama neneknya. Pas waktu kajian, anak-anak titipin dulu. Nah, anak-anak dititipin ke kakek, ke neneknya, ibunya kajian. Dan ini berapa kali? Dulu pernah ada daurah waktu itu, kajian dari pagi sampai sore. Nah, anak-anak itu dititipkan ke kakeknya, ke neneknya, titipin. Sampai yang bayi umur setahun, titipin, tapi udah disiapin susunya. Dan handphone aktif, kata kakeknya, kata handphone aktif ya. Kalau kenapa-napa ntar pulang loh. Iya, pulang. Nah, yang jadi solusinya banyak. Ini solusi yang antum bisa terapkan. Yang intinya, jangan sampai mengganggu kondusifnya kajian. Kalau anak antum ini gak mengganggu ini, insya Allah. Ini aman, insya Allah. Masih begini sih aman, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Wayakum. Ya. Misalkan saya kan seorang kakak nih Ustaz, terus punya adik juga nih. Adiknya kurang lebih umur 20-an gitu. Kan kalau ini kan fokusnya dari orang tua ke anak. Nah, kalau misalkan kalau kasus saya bagaimana Ustaz? Saya laki-laki. Adik saya perempuan gitu. Kurang lebih jaraknya 3 tahun gitu. Nah, itu saya agak bingung untuk mungkin kalau per orang tua saya lebih mudah untuk diskusi, untuk berbicara bareng-bareng. Tapi kalau adik kan apalagi kalau antar cowok mungkin lebih gampang. Ini kan cowok sama cewek. Jadi ya, mungkin kira-kira tipsnya bagaimana? Butuh kajian sendiri. Nah, iya. Islam selain mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran, Islam juga mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran dengan benar. Caranya itu dengan benar, enggak boleh asal tersampaikan. Termasuk kepada adik. Di antara yang diajarkan dalam Islam, Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, kata Allah. Wal mau'idzatil hasanah, dan dengan perkataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita cara menyampaikan, bukan cuma menyampaikan tapi cara menyampaikan. Yang pertama apa? Hikmah. Apa itu hikmah dalam berdakwah? Yaitu dia mempertimbangkan waktunya yang tepat, tempatnya yang sesuai, dan juga kata-katanya yang cocok. Dipertimbangkan sama dia. Ini adiknya masih sekolah. Kalau saya mau nasihatin, cocoknya nasihatin kapan? Jangan pulang sekolah. Pulang sekolah dia udah otaknya udah penuh berasap belajar di sekolah, pulang-pulang dinasihatin kakaknya, ngomel dia. Berarti waktunya enggak tepat. Cari waktu yang sesuai, yang waktunya itu fresh. Nah, itu waktu. Tempatnya, kapan tempatnya? Ini mungkin adik punya adiknya lagi. Jangan pernah menasihati seseorang di bawah bawahan atau di sekitar bawahannya.
di depan bawahannya. Contohnya apa? Jangan pernah mau nasihati bapak di depan ibu sama anak-anaknya yang lain. Jangan pernah menasihati bos, contohnya, di depan karyawannya. Jangan. Kenapa? Karena mereka punya wibawa yang harus dijaga. Karena pemimpin harus punya wibawa. Namanya bapak itu, pemimpin di rumah tangga, ada wibawa yang harus dijaga. Kalau dia sudah gak punya wibawa, gak bakal mau ditaati. Sama seperti pemimpin perusahaan, seperti bos. Kalau udah gak punya wibawa, karyawannya gak ada yang mau dengar. Nah, ini makanya mempertimbangkan tempat. Kalau mau nasihati seorang yang memang dia punya kekuasaan, dia itu punya kepemimpinan, maka nasihati empat mata. Jangan di depan orang lain. Kemudian, pergunakan kata yang tepat. Terkadang materi yang mau disampaikan itu satu, tapi cara menyampaikannya itu berbeda. Kenapa? Karena targetnya beda. Kita mengajak sholat. Ngajak sholat bapak, anak, sama kakak atau adik kita, sama apa beda? Beda. Kalau ngajak anak sholat gimana? Sholat, azan, gak denger, gitu kan? Kalau ke bapak gimana? Gitu. Sholat, udah azan, gak denger. Diapain sama bapak? Digampar sama bapaknya. Nah, beda kan caranya. Sama seperti ke kakak, ke adik juga caranya berbeda. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, kata Allah, dan dengan perkataan yang baik. Apa maksudnya perkataan yang baik? Ada dalilnya di situ. Yaitu apa maksud dalilnya? Bukan cuma perintah, bukan cuma sholat, sholat bukan, tapi sholat ini diperintah Allah. Kita harus sholat loh ini. Apalagi udah gede, ditulis sendiri loh dosanya. Itu dalil. Jadi dalil gak harus Al-Quran, gak harus hadis, enggak. Tapi menjadi penguat perkataan kita. Itu menjadi pertimbangan dia. Sekarang dosa udah ditanggung sendiri loh. Nah, baru dia mikir, oh iya. Pakai jilbab. Gak boleh dilihat sama orang lain. Gak boleh dosa. Entah jadi pertimbangan dia. Kemudian, wajadilhum billati ya ahsan, kata Allah. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Kalau terjadi adu argumen, terkadang orang dinasihati, terkadang ngebantah. Loh, ngebantah. Nah, ketika ngebantah, jangan diomelin. Jangan ngamuk di situ. Tapi debat juga dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena kita bukan cuma memikirkan nasihat saat ini. Tapi kita juga memikirkan nasihat di kemudian hari. Kalau kita berantem sekarang, nanti di kemudian hari ada nasihat yang lain saya nggak bisa nyampaikan. Atau bagaimana kalau ternyata debat sekarang, kemudian saya nggak menang. Kemudian dia gak mau terima nasihat saya, gak bisa dinasihatin lagi. Ketika dia bilang, oh nanti aja deh, enggak deh, ini segala, jangan diomel, oh kamu neraka loh, hati-hati orang gak sholat, keluar kafir loh kamu. Nah, ngamuk dia, ya udah deh, gak usah sholat lagi, ribut akhirnya. Nah, ketika dengan adik perempuan, apalagi ini perempuan, jangan seperti adik laki-laki, karena saya adik laki-laki, dua. Gak bisa seperti kepada adik perempuan. Kepada laki-laki masih bisa keras. Kepada perempuan main emosi. Punya emosionalnya, punya feelingnya dia. Maka harus dipilih dengan perkataan yang baik. Nah. Ustaz, saya seorang ibu dari anak saya sekarang yang paling kecil ya, kelas 12. Kemarin kebetulan alhamdulillah anak saya terima di undangan di ITB. Itu juga saya mau nanya gini-gini, Pak Ustaz. Misalnya gini, kan kalau nama Muhammad nanyakan kan siapa yang kamu hormati gitu, ibu gitu sampai keempat baru ayah gitu ya Pak Ustadz. Nah itu kalau soal doa itu gimana Pak Ustadz ya? Apa benar itu doa seorang ibu itu lebih membuka pintu langit dibandingkan dengan ayahnya? Apa karena ibunya lebih kencang doanya apa gimana tuh Pak Ustadz ya? Maksudnya dari segi kapasitas ibu dan bapak, ayah ini kalau dalam segi di Islam gitu maksud saya. Nah kebetulan saya juga agak sedikit berbagi pengalaman. Kemarin itu saya sempat debat sama anak saya masalah tujuannya gitu ya. Dia waktu dari masuk SMA 8 ini dia sebenarnya agak ingin sekali masuk SMA 8, tapi dia akhirnya waktu kita umroh waktu sebelum SMA itu dia mau mohon pada Allah biar dia bisa masuk SMA 8 dan ITB gitu ya.
Terus pas tengah jalan di kelas 11 apa kemudian dia berubah pikiran. Mah, kayaknya aku mau masuk UM aja, dia bilang gitu, Malaysia. Karena menurut dia QS rank-nya lebih bagus lah, bla bla semuanya kayak dihituin gitu ya. Kayak kok di sini kok susah banget sih, Mah, masuk ITB tuh gini-gini bla bla gitu, kayak enggak suka gitu dia bilang. Terus aku bilang, "Mama, lebih ridho kamu masuk ITB," aku bilang gitu kan. Saya bilang gitu, gimana kalau kita nggak mungkin juga nih berbeda doa. Misalnya ibunya berdoa kiri, anaknya berdoa kanan, kan nggak mungkin gitu loh. Aku akhirnya kasih jalan, gimana kalau kita sama-sama berdoa, ya Allah, kalau memang di SMBP ini iman masuk ke ITB, berarti ya memang ini jalannya dari Allah. Tapi kalau memangnya tidak dapat, berarti mama harus redo iman nanti ke UM. Terus ternyata perjalanan tuh emang aku yang berdoa terus, ya Allah berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ternyata memang ada petunjuk kalau ITB itu ternyata kan memang bukan QS ranknya emang melorot ke bawah, tapi dari segi yang lain, dari segi employee itu QS ranknya bagus. Dia ketemu itu sendiri Pak Ustadz gitu. Ternyata Allah kasih jalan itu gitu. Akhirnya dia bertekad, SBP kita jalanin dan saya akan coba juga di UTBK. Tadi nggak mau UTBK juga tuh tadinya. Alhamdulillah ternyata emang Allah kasih jalan buat saya dan anak saya gitu ya. Ternyata memang yang terbaik itu yang ini sekarang gitu. Alhamdulillah. Maksudnya itu sedikit apa sharing dari saya. Nah, berkaitan masalah doa. Di antara ada berdoa yang diajarkan oleh para ulama adalah hendaknya seorang itu ketika berdoa tidak memaksakan kehendaknya. Ketika dia berdoa, dia boleh meminta kemauan dia, itu boleh, gak ada masalah, tapi dia tetap menyerahkan yang terbaik kepada Allah. Entah itu bapaknya berdoa A, ibunya berdoa B, anaknya berdoa C, terserah. Kalau semuanya berharap yang terbaik kepada Allah, maka intinya satu. Mau misalkan dia mau ke Malaysia, mau dia ke ITB, mau dia ke sekolah yang lain, kalau semuanya intinya itu pengen yang terbaik dari Allah, apapun hasilnya mereka bakal ridho. Itu gak ada masalah. Nah, kalau ibunya pengennya yang ITB aja, yang deket, supaya bisa sering ketemu, itu kan yang dilihat sama ibunya. Nah, tapi intinya ya saya tetap yang kembali kepada Allah, mana Allah lihat yang terbaik. Anaknya pengennya, saya pengen ke Malaysia, mungkin kalau udah ke Malaysia nanti saya lebih mudah dapat pekerjaan, saya lebih mudah untuk membantu keluarga saya, ibu saya, dan lain-lain. Pertimbangan mereka berbeda, tapi kalau memang Allah kasih yang terbaik ITB atau kampus yang lain, saya ridho. Nah, masing-masing sama, intinya yang mana Allah kasih yang terbaik. Nah, ini intinya sama, jadi gak ada masalah. Bahkan kalau kita lihat aja di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala mensyariatkan syariat jihad, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian itu berjihad, kata Allah, padahal itu dibenci sama kalian. Nabi SAW gak suka jihad, gak suka, karena perang itu perang, ada bunuh-bunuhan, Nabi gak mau. Makanya kata Allah wa huwa kurhul lakum, padahal itu dibenci sama kalian, Nabi benci, gak suka. Kemudian apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu cinta sama sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, jadi terkadang keputusan Allah itu berbeda dengan keinginan seorang hamba. Tapi yang kita yakini bahwasanya Allah itu lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Iya. Ya? Kenapa? Dalam masalah doanya. Ya tadi saya sampaikan, enggak ada masalah. Dia berbeda dalam masalah berdoanya, itu enggak ada masalah. Kalau dia dua-duanya itu prinsipnya mau yang terbaik dari Allah, maka Allah bakal berikan yang terbaik apapun perbedaan di antara mereka. Nah, kalau misalkan, nah tentunya mendoakan itu tentunya doanya ibu itu lebih kuat daripada doanya bapak, itu tentu.
Tapi tadi sekali lagi, ketika prinsipnya mereka sama-sama mau terbaik dari Allah Ta'ala, maka terkadang Allah itu mengabulkan doanya bapak, terkadang Allah mengabulkan doanya ibu. Nah, ya. Sama-sama. Izin bertanya, mengenai sebagian besar di antara kita ini, ibu-ibu di sini kan anaknya sekolah di SMA 8 ya Ustadz ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana mendidik anak-anak kami di tengah-tengah bersekolah yang kadang-kadang kegiatannya itu menurut kami lebih banyak mudaratnya ya untuk anak-anak kami. Misalnya seperti acara pentas seni seperti itu, lalu ada ya acara-acara yang apa menurut kami itu lebih banyak mudaratnya. Terima kasih Ustaz. Nah, kalau menurut orang tua ada sebuah acara sekolah yang banyak mudaratnya, yang pertama dia selamatkan anaknya dulu. Anaknya jangan sampai ikutan. Mau acara apapun itu, kalau misalkan ada kemudaratan di situ, maka nasihati anaknya untuk jangan ikut. Banyak kemudaratan, dan dijelaskan kepada mereka, apalagi namanya anak sudah SMA, mereka sudah bermain logikanya. Makanya bahkan kata para ulama diantaranya Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya anak kalau sudah sampai tahap remaja, mereka bukan cuma diperintahkan, tapi diajak untuk berdiskusi, karena mereka sudah mulai bermain akalnya. Beda dengan anak umur 5 tahun, 6 tahun, anak umur 5-6 tahun masih bisa kita bilang jangan kesana tanpa alasan, masih bisa, jangan. Kalau kita jelaskan pun terkadang dia masih melakukan, makanya jangan. Beda kalau anak sudah sampai tahap remaja, terkadang sudah harus dijelaskan, jangan ikut ke sana. Kenapa? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dijelaskan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan ini ke pihak sekolah. Tentunya kan kita mau kebaikan bukan cuma buat anak kita, kita mau juga buat anak-anak yang lain dan juga buat sekolah. Jadi kan ini nasihat untuk sekolah, dan tentunya dinasihatkan kepada sekolah dengan cara yang baik dan juga yang benar. Nah, wallahualam ya. Sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz tadi bertanya berlaku adil pada setiap anak. Alhamdulillah saya memiliki dua anak, yang satu sudah SMA di sini, yang kecil itu masih kelas 6. Nah, terkait dengan pemberian hadiah, terkadang saya memberikan hadiah itu atas achievement yang didapat salah satu anak. Kalau misalnya kita mau adil dikasih hadiah dua-duanya, apakah nanti yang satu akan merasa kok dia enggak ini dapat hadiah juga gitu, atau kita memberi dua-duanya tapi kadarnya yang kita bedakan? Itu yang satu. Dan yang kedua tadi ya masalah doa Pak Ustadz, yang adab dalam berdoa. Kan dibilang kita tidak memaksakan kehendak dan boleh meminta kemauan tapi serahkan kepada Allah. Terkadang dalam berdoa saya suka menggunakan logika. Jadi misalnya anak saya mengikuti lomba atau mengikuti ujian, saya selalu berdoa berdasarkan logika, di mana saya melihat usaha dia sebatas sekian gitu ya. Jadi saya berdoanya itu jadi kayak pakai logika secukupnya. Ya Allah, semoga bisa, misalnya kalau lomba ya, bisa juara 3 aja cukup gitu. Padahal kan kalau menurut teman saya, ya berdoa sama Allah ya sebesar-besarnya, nanti Allah yang akan menentukan mana yang terbaik gitu. Tapi kadang saya masih pakai logika, aku bilang malu mau minta sama Allah misalnya juara 1, padahal usahanya ya sedang-sedang aja gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama Bu? Apa yang pertama tadi? Yang memberikan hadiah yang ada. Oh iya. Nah, memberikan hadiah. Memberikan hadiah yang harus sama kepada semua anak, itu hadiah yang secara cuma-cuma, tanpa adanya syarat, itu harus sama. Satu dikasih hadiah, semua dikasih hadiah. Beda dengan yang Ibu sampaikan tadi, itu hadiah karena achievement, yaitu sebagai reward. Nah, sebagai balasan buat dia, maka itu nggak ada masalah kalau yang satu nggak diberi, karena kamu nggak mendapatkan achievement ini, makanya kamu nggak dapatkan. Tapi hendaknya ini tidak dijadikan kebiasaan. Nah, ini tidak dijadikan kebiasaan. Karena kenapa? Karena kemampuan anak-anak berbeda.
terkadang ada yang satu memang anaknya berprestasi, terkadang yang satu enggak. Nah, yang berprestasi berarti dia bisa dapat hadiah terus. Yang satu enggak dapat. Nah, kasihan akhirnya. Makanya ini jangan dijadikan kebiasaan. Lebih baik itu ada sebuah achievement itu di perlombaan yang keduanya itu sama-sama bisa jalani. Contohnya, yang hari ini sholat ke masjid 5 kali, 5-5-nya di masjid dikasih hadiah. Dua-duanya bisa. Nah, karena kemampuan orang beda-beda. Ada yang memang kemampuannya itu di olahraga, ada yang kemampuan di otak kiri, ada kemampuan di otak kanan. Kalau di masalah sekolah khawatir berbeda-beda. Nah, tapi kalau yang dua-duanya bisa berlomba di situ, itu lebih adil. Nah, kemudian yang kedua tadi, berdoa kepada Allah dengan logika. Kalau ini Anda lihat lebih mirip dengan tawassul kepada Allah. Bertawassul kepada Allah. Dan ini dilakukan oleh para nabi, diantaranya Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah minta anak. Zakaria berdoa, wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Bahwasanya tulang-tulangku itu sudah lemah dan rambutku itu sudah menyala. Maksudnya menyala apa? Sudah beruban maksudnya. Nah, itu ketika berdoa kepada Allah minta anak. Tujuannya apa? Saya ini udah tua. Saya ini udah letih, capek. Maka berikan kepadaku anak. Itu kata para ulama salah satu tawassul dalam beribadah, dalam berdoa. Apa maksudnya? Supaya doa kita itu diampuni sama Allah Ta'ala. Kita atau dikabulkan sama Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, saya sudah capek. Saya gak punya kemampuan. Atau anak saya itu belajar siang dan malam, benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar. Dan anak saya berbakti sama saya, Masya Allah. Ya Allah, tolonglah berikan kesuksesan untuk anak saya. Itu salah satu cara supaya doa itu bisa dijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, jadi dalam waktu dekat ini, insya Allah saya mau menikah dan namun saya sama calon istri berencana untuk menunda punya anak karena kita masih harus banyak bersiap-siap dan juga memapankan diri seperti itu. Karena saya juga masih belajar dan masih kuliah bisa dibilang. Nah, selama itu apa aja sih Ustaz yang perlu dipersiapkan gitu untuk memulai memiliki anak dan memulai untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, yang harus dipikirkan pertama, persiapan apa yang dipersiapkan sampai harus menunda punya anak. Karena dari saya sendiri nanti kan saya itu sekarang kuliahnya dokter dan nanti mau ngambil insya Allah ngambil spesialis. Berarti karena masih sekolah. Iya, karena masih sekolah. Dan bukan karena belum siap ya kan? Itu juga sih karena sebenarnya yang saya pikirkan adalah karena saya masih sekolah, abis itu nanti saya mau ngambil insya Allah spesialis dokternya. Selama itu saya nggak mendapatkan uang gaji. Jadi saya juga masih di support sama orang tua dan kalau misalnya saya nggak punya uang sendiri tuh rasanya kayak nggak siap aja untuk punya anak, terutama kan anak membutuhkan biaya yang besar gitu. Istri dokter juga? Bukan. Baik. Nah, jadi kondisinya dokter. Baik. Yang pertama yang harus dipikirkan, mempunyai anak memang nikmat besar. Tapi jangan terlalu dianggap ini beban yang terlalu besar hingga bakal memberatkan hidup ini. Insya Allah mudah. Bahkan namanya antum sudah menikah, sudah punya istri, berarti antum sudah ngasih nafkah. Entah dari antum atau dari keluarga antum. Dengan bertambah satu anak, cuma nambah satu piring lagi. Tambah lagi anak piringnya kecil. Tambah lagi anak kalau masih 2 tahun, masih andalannya ke susu ibunya. Jadi insya Allah mudah.
Tinggal apa? Tinggal pempes. Insya Allah mudah. Nah, karena kalau antum berbicara tentang masalah rizki, antum juga waktu bayi, antum belum bisa nyari uang sendiri. Antum belum kerja. Tapi ada orang tua antum yang ngasih makan antum, yang ngurus antum, itu kan rizki dari Allah Ta'ala. Terkadang kita harus lebih bertawakal kepada Allah, apalagi antum sudah menikah. Dan juga di antara poin, salah satu yang mengikat sebuah pernikahan itu anak. Dan ini bukan membebankan anak, enggak. Tapi perhatian suami dan istri kepada anak membuat pernikahannya itu menjadi lebih kuat. Karena kalau antum pertimbangannya sekolah, sampai kapan antum sekolah? Sampai kapan enggak mau punya anak? Yang antum merasakan, ini juga dirasain sama adik anak. Makanya tadi anak tanya, antum dokter, istri dokter bukan? Bukan kan? Adik anak dia dokter, istrinya dokter juga. Dua-duanya dokter. Ana lihat, kalau misalkan mengikuti pendidikan, enggak beres-beres. Sekarang dokter, 5 tahun. Habis 5 tahun, koas, 2 tahun. Habis koas apa? Internship kan? Internship. Nah, beres internship, mau spesialis. Spesialis kalau langsung keterima, kalau enggak. Nah, antum tahu sendiri, spesialis butuh persiapannya panjang untuk ujian. Terkadang ujian setahun cuma bisa sekali. Kalau enggak keterima, ya sudah, ikut lagi tahun depan. Nah, sekarang sampai kapan antum enggak punya anak? Entar keterimanya 2 tahun baru terima spesialis. Terima spesialis, antum belum punya anak. Sekolah spesialis berapa lama? 5 tahun. Butuh internship lagi. Sampai kapan antum punya anak? 15 tahun habis menikah baru antum punya anak. Karena mainnya logika. Nah, karena mainnya logika. Nah, adik ana itu ketika menikah, dia alhamdulillah langsung punya anak dan dia mencari solusi-solusi bagaimana supaya tetap punya anak dan juga tetap belajar bisa serius. Dan sekarang juga sedang ambil spesialis sama. Dan bagaimana adik ana juga nyampaikan ke ana, dia punya anak itu lebih memudahkan hidup dia. Dia itu lebih mudah pulang ke rumah, ada hiburan buat dia. Karena antum kalau di dunia kedokteran, antum tahu sendiri sekolahnya seperti apa, senioritasnya seperti apa, apalagi sudah jadi spesialis. Yang kata dia, enak gak bisa sebut ya, ada kamera soalnya di sini. Gimana setelah jadi spesialis, sibuknya seperti apa, luar biasa. Bahkan terkadang 24 jam di rumah sakit, gak ada istirahat sama sekali, 24 jam antum bayangkan. Nah ini siapa yang bakal menghibur ini siapa gitu loh. Nah, siapa? Ya istri tentunya menghibur, tapi ada hiburan terbesar itu tuh, anak-anak. Dan ini benar, antum tanya sama orang-orang yang punya anak. Antum ketika punya anak, antum bakal mendapatkan kenikmatan yang antum gak pernah bayangkan sama sekali. Antum gak pernah bayangkan sama sekali. Karena namanya perempuan, antum pernah ketemu seumur hidup. Ibu antum juga perempuan, tapi merawat anak sendiri, antum belum pernah rasakan. Nah, jadi ana sarankan kalau antum nunggu siap, nunggu sekolah, nunggu mapan, kapan? Sampai kapan standarnya? Sampai kapan batasnya? Nah, jadi ana sarankan ketika sudah mampu menikah, bismillah punya anak, insyaallah rezeki di tangan Allah Ta'ala dan insyaallah lebih dimudahkan dan selalu husnuzon kepada Allah. Jangan anggap itu sebagai beban. Nah, dan satu lagi tadi yang antum bilang, apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya adalah parenting. Harus disiapkan. Dan jangan bilang, ana belum siap parenting nanti, akhirnya 5 tahun lagi. Enggak, itu bisa dipelajari dengan cepat. Apalagi namanya dokter, dokter udah belajar yang ribet-ribet, insya Allah parenting mudah. Yang penting parenting itu harus belajar. Itu harus belajar bagaimana cara mendidik anak ketika masih kecil, bagaimana ketika mereka nakal, ketika mereka lagi bandel, ketika mereka lagi gak mau denger. Itu penting ketika sudah mengetahui ilmu parenting. Nah, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Cukup? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.